ada dari pompa semangat dari bapak-bapak TNI, karena di diklat ini ada selain akademiknya, etiknya juga dilatih seperti itu. Wismanya bersih, rapi, asri. Yang pertama adalah pelayanan makannya, jam makannya teratur, kemudian kebersihannya, terus pakaiannya ada sendiri yang laundry, jadi kita pegel-pegel. Nah, kita sudah pakaiannya sudah bersih, kemudian bednya sudah rapi, mantap.